Assalamualaikum Luqman Hakim, Lili Afiza, Zainul Abdul Rahman, Inas Zalina, Nur Haizi Muhammad, Hasnah Arshad, Rodiah Sharif, Hairiyah Haji Ismail, Fatimah Umar, Hanihas, Amirul Zakur, Lili Afiza Muhammad Supian, happy birthday to you, moga barakah umurnya. Moga bertambah usianya dalam sihat walafiat untuk makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Zahra Hussein, Hamidah Dul Wahid, Zuraidah Siddiq, Kifli Zul, Kaizatul Azni, Sukma Firman, Fazalah Kamis, Rahimah Abdul Rahman, Nur Alizatul Iliana, Syukur. Rohani Naim Yum Dam, first time sebut nama ni. Zaitun Zuhdi, Siti Zabidah, Zamnah Samin, Adi Izan, Irdawati Rahman, Nur Fuziana Saleh, Izan Erik, Ida Kahar, Siti Wan, Aidah Suzi Buang, Rin Ali, Sutra Hati Abdul Rahman. Masya Allah, Sutra Hati tu nama IC ke? Norli Yusuf, Mas Lizah Bagira, Nur Hashimah Hashim, Mas Aziz, Faridah Faridah, Leha Yusuf, Liza MDS, Fuziatun Etun, Nur Laili Ibrahim, Nur Asmah Leman, Zamzarina Abdul Jalil, Eni Akiruddin, Norli Yusuf, dah baca tadi. Alhamdulillah, Ummu Wazif, Kak Nur, Zakiyah Jamaluddin, Nur Asiyah Asiyah, Wagina Sikun, Jumarini Kandar, Ika Zulaika, Yani Sarah Aisyah Zam, Asimah Adnan, Maria Ma'un, Fauziah Khairuddin, Sazlina Osman, Marziah Hassan, Sri Rohayu, Mariana Asmawi, Marzia Hassan ni ada dalam nama peserta rehlah. Mana? GRA, Zaliha Muhammad, Hayati Khairuddin, Siti Nasura Fiha, Ena Salina Salamah Bakar 100 tas, thank you. Fatimah Omar, Zuridatan, Janaria Jaafar, Hamidi Ali 50 tas, thank you. Nur Fifah Abdullah, Rohaya Abu, Nur Zana Esti, Bismillah, Nur Alis, happy belated birthday, birthday, birthday. Semoga bertambah usiamu, penuh barakah. InsyaAllah semakin semangat untuk ibadah, InsyaAllah, amin. Fozia Syahadan, Anizan Atan, Amalia Busra, Amalia Busra, sudah bertemu dengan Ustazah ke Amalia Busra? Nurwati Mat Zain, apa khabar? Terima kasih siapa sahaja hantar star, tak sempat sebut nama, laju nama. Nur Aisyah Haji Bakar, Siti Roziah Osman, Badariah Rahman, Zuraidah Man Aris, Mariah Mariah, Cik Long, Khalijah Muhammad, Raizah Awang Hamad, Zahra Suhadi, Nora Anur Omar. Kak Nora, Kak Nora duduk di apa arah? Apa arah Kak Nora Penang tu? Saya nak kena pergi sana ni Kak Nora. Ada hajat nak melamar orang ni Kak Nora. Apa rahimah 200 tas, tapi Kak Nora jangan risau. Bukan sekarang-sekarang saya kena pergi rehlah dulu besok. Saya kena balik daripada rehlah umrah dulu. Ha, lepas daripada itulah. Hai tiga beradik. Apa yang tiga beradik merayu-rayu tu? Tiga beradik. Dengan ini Ustazah merayu-rayu untuk
mendengar kuliah sampai ke habis. Okey, tiga beradik. Pelik tiga beradik ni. Sudah di blok pun masih muncul lagi. Hebat. Maka setelah tiga beradik dinasihati untuk dengar kuliah sampai ke habis, Ustazah terus klik dan blok. Sebab mamak jatuh. Ha, dosa dengan tiga beradik lah ni. Itulah. Ha. Dosa dengan tiga beradik Ustazah. Ustazah jatuh handphone ku. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dah ada laporan ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Masalahnya dia bukan tiga beradik je, berberadik-beradik. Ha, Farida Ahmad sudah bertemu di dalam mimpi. Hanisa Syafi'i sudah sampai ke surah Al-Ittifaq semalam. Anugerah Arabi awal, tiga beradik masuk. Bismillah. Mek Zainab Zainab. Farizan Idris. GRA. Syida Muhammad. Norizan Amri. Macam banyak nama baru ni. So, bila... Habibah Abdullah pun orang baru ke? Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, Sungai Arah. Apa arah? Ustazah kata. Apa arah? Ha, okay. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Hanisa Syafi'i ni Kak Hasnah. Dia nak join rehlah Kedah besok. Terkejut ai semalam sekeluarga dah datang. Rupanya nak mengintai-ngintai kat mana tempat dia nak parking kereta besok semua kan. Alhamdulillah, bagus-bagus survey dulu. Alhamdulillah, sekejap eh. Keluar-keluar angin minum air panas pagi-pagi. Muncul dah Hasina Abdul Majid. 300 tas. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur ya Allah di atas rezeki pada pagi ini. Allahumma salli salatan. Aspa Abdul Aziz 75 stars. Thank you. Awak dia jadi tersekat dapat minum air. Esok FJ dalam bas kot no. Itulah. Besok FJ kita di mana? Comel juga ni kalau dalam bas. Kita tengok keadaan lain tenet. Sebab memang tak boleh nak live. Betul lah. Hari ni last live di dinding hijau putih. Rindulah dengan dinding hijau putih ni. Baru je nak start, dah kena tinggal lagi. Baru je nak start, dah kena tinggal lagi. Minta maaf, minta maaf. Tiga beradik tu kenapa Syarifah Ibrahim? Tak ada apa-apa Syarifah Ibrahim. Juwita Ismail. Parking kat Menara Al-Aqsa tu biasalah. Macam tempat kita kat sini, tempat tempat pelancongan memanglah susah. Tapi dia pun adalah tempat-tempat yang nanti saya akan buat video untuk peserta rehlah mengetahui di mana pot-pot yang sepatutnya kita plan A, plan B, plan C gitu. Sahabat-sahabat. Baik, ramai dah rupanya dah bersama-sama kita. Saya sedikit pening-pening lalat pagi ni. Bangkit tak tahu. Mungkin kurang minum ayak kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi saya sedih. La tahzan Ustazah. Mana boleh bersedih-sedih. Sedih sebab saya turun ke dapur tadi. Saya biasalah buka sinki dengan sarung lengan dah pakai, dengan lengan baju terlebih besar. Jadi baju dah basah.
Bila baju dah basah, naik-naik je buka buku Fasa Burung Jamil. Kita letak lengan kita di sini. Satu muka surat ini sudah lembik, basah habis. Saja saya buka daripada tadi supaya dia terkena aircon ni, so dia kering. Tetapi dia dah jadi kulit, dah jadi menggerutu. Tak apalah kan, nanti kita pakaikan dia lotion. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Latahzan yang saya sayang anda kerana Allah. Tu dia enam harkat. Sebab ustazah nak tinggalkan anda tak sampai 600 saat. Okay, sekejap sahabat. Saya ada benda urgent yang saya nak kena buat sekejap. Alamak. Grup tim khidmat ni ngusik ustazah ni. Okay, sekejap 2 minit setengah. Minta maaf, minta maaf. Lupa lah pula. Semput. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah lalau saya duduk je terbaca, teringin nak join besok di Alustar. Tak apa sahabat, doakan saja sebab memang saya ingat untuk 200 orang tu takkan penuh seat. Mulanya kami target 150 orang je. Tapi pihak Menara Alustar, dia nak kami penuhkan 200 seat untuk dia tutup kepada publik. So besok Menara Alustar tu memang untuk kami sahaja. Tak open to publik. Tutup terus untuk menyambut 40 orang daripada KL dan baginya 40 fail matematik 160 daripada pelbagai arah yang bukan satu bas dengan ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kebersamaan.
Jadi yang minta maaf, Habibah Rasul, happy belated birthday. Semua kami mendoakan Kak Bib. Masya Allah, indahnya kalau dapat potong kek bersama-sama. Kak Bib sanggup ke sediakan kek untuk kami semua ni? 685 orang nak potong kek sama dengan Kak Bib, Nur Alis. Siapa lagi tadi punya birthday? Nah, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu potong sama-sama, saling suap-menyuap. Ha, kau rasa, mesti terasa macam, wah, rasa macam adik-beradik sangat kan. Ha, tu tiga beradik tadi dah kena blok. Tu channel, tu dia muncul lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji-pujian untukmu, ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami dapat bersembang-sembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kami ini layak mendapat syafaat bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niat yang baik-baik sahabat, hidupkan hati kita dengan niat yang baik-baik supaya kita tak sempat nak fikir jahat, apatah lagi nak berbuat jahat. Amin. Okey. Baiklah, saya mulakan dengan muka surat 106, Bertemu Kecewa. Anda yang baru, bila dengar tajuk Bertemu Kecewa, aku ni dicadangkan untuk buka page Ustazah Muzayyanah, dengarlah tahzan supaya aku hilang kecewa. Tiba-tiba buka-buka tajuk hari ni Bertemu Kecewa pulak dah. Gitu kan. Sebab tu kena sabar. Nak buat apa pun dalam hidup ni kena sabarah. Hamidah Saad duk tag Yusni Zayaziz, Yus Marianti Yusuf. Hamidah Saad dia suka yang Yus-Yus saja. Yus Zayanah ni tak nak tag, tak nak tag ke? Yus Marianti Yusuf, sahabat latahzan kita dari Johor, sedang bawa kereta. Wah, Kak Nora Anur pun ada birthday juga ke? Cik ada birthday, memanglah semua orang ada birthday. Bila Kak Nora Anur? Tak perasan, mungkin lalu kat Facebook saya tak perasan, minta maaf. Happy birthday juga kepada yang dah pangkat ibu-ibu saya ni. Allah bagi sihat, kuat untuk terus semangat beribadah. Apa tadi? Kak Yus Marianti Yusuf daripada Johor ke Puchong, rasanya dia nak stay di Puchong. Sebab apa tahu? Beliau ada program lah besok di sini. Jadi dia gerak awal, check-in hotel satu malam, rehat tidur, besok ada program. So, kena jumpa dengan Ustazah. Nak tahu sebab apa? Sebab Ustazah pergi Johor hari itu tak sampai 24 jam. Settlekan program Ustazah di sana. Terasa barakah manfaat sebab dapat bertemu dengan dua doktor suami isteri kan, yang membantu Turkish Airlines yang kematian dua orang penumpang, yang salah seorangnya anak murid Ustazah tu. Lepas tu dua doktor ni sampai hantar Ustazah ke airport semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bayangkan Ustazah memang tak bawa bagasi banyak kan. So satu bag bawa naik atas, satu bag kat bawah pun still tak cukup lah untuk bawa. Itulah kan, Ustazah pun bila pergi sana teringat dekat anak-anak latahzan, sahabat latahzan di sana. Sahabat latahzan pun jarang-jarang jumpa Ustazah, memanglah kita saling bertukar-tukar hadiah kan. Jadi mana Kak Gayah ada ke hari ni? Dia punya muruku saja, Masya Allah sahabat-sahabat kan. Jadi takkanlah nak jinjit bawa naik kapal terobang kan. Ustazah Zai pula yang terobang. So, alhamdulillah bila Kak Yanti Yusof nak pergi ke KL, Ustazah letak semua barang-barang Ustazah kat bodek dia. So, sahabat-sahabat, sama ada Kak Yanti Yusof berada dalam keadaan bawa barang Ustazah atau tidak, dia sedang membawa dirinya seorang-seorang, kok rasanya dia drive ke Puchong tu. Doakan insya-Allah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, insya-Allah. Okey. Jadi Ustazah nak jumpa dia lah tengah hari ni untuk Ustazah ambil barang Ustazah kat dia, okey. Kemudian Ustazah kena rushing balik sebab nak packing barang-barang. Masya-Allah. Alamak, Kak Yanti Yusof. Nanti kalau nak kena bayar cukai, pi claim dekat Ustaz Azwan. Ya, tu gitu. Subhanallah, Allahumma sebab tu kan
Kak Yanti Yusof sebenarnya nak bawa sabun jaringan harmoni yang super-super wangi tu. Tapi tak tahu nak letak kat mana. Hangpa kalau dia nak jadi ejen, pergi kontak Kak Yusmarianti Yusof. Kan? Jadi, amboi Kefli Zul. Wah, baru teringat. Saya ni sibuk-sibuk sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang belum tahu? Walaupun Ustazah belum mengumumkan, tetapi sahabat-sahabat Latazan dah pakat share dekat Facebook masing-masing kan. Benda sekarang mana boleh nak simpan-simpan. Okay? Jadi, selain kita mendoakan sahabat kita Yusni Zahir Aziz, perancangannya untuk dibawa tinggal di Mekah dalam beberapa bulan, tolong doakan kelancaran visa dan sebagainya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bantu juga dengan doa sedara kita, sahabat kita Kefli Zul. Siapa tu yang jumpa petang esok Ustazah? Siapa yang tulis jumpa petang esok? Siapa, Arif Al-Merbuki ke? Terbaik, apa yang terbaik? Tadi saya nampak ada orang tulis jumpa petang esok. Saya ni bila jumpa, bila tulis macam tu kan sahabat, saya meremang bulu roma. Petang esok bukan aku dekat Kedah ke? Saya tak paling takut saya tersilap susun jadual. Sebab ada sekali dua berlaku, ya Allah, saya rasa macam ralat sangat. Saya tak nak benda tu berlaku, tapi kadang-kadang miskom kat mana-mana kan. Jadi bila macam ralat bila saya tersilap jadual. Mungkin ada orang tunggu saya tapi saya berada di tempat lain. Saya tak ada niat langsung untuk buat macam tu. Saya tak pernah ada niat langsung untuk buat macam tu. Jadi bila dia tulis jumpa esok petang Ustazah tu siapa eh? Mungkin dia peserta ni kot. Peserta Menara Al-Astana. Okay. Janganlah saya ada tersilap jadual kat mana-mana. Saya takut dia tulis jumpa esok petang. Saya dinanti untuk kuliah di mana-mana. Di KL ni petang esok. Saya tak ada di KL besok sayang. Saya gerak ke Kedah pagi besok. So, Kefli Zul, sahabat, mendaftar untuk umrah Januari bersama rakan-rakan daripada Johor tu yang semalam. Ustazah, ya Allah, Rohaida Mat Desus. Saya kan siapa yang bertemu Ustazah, nampak Ustazah, jumpa Ustazah, duduk satu dewan dengan Ustazah di Festival Sunnah tempoh hari. Saya minta ampun maaf kalau saya tak dapat sentuh tangan anda, kalau saya tak dapat bersalam berdakapan dengan anda, saya minta maaf. Saya minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya minta maaf. Okay? Sebab saya nak sangat, kalau boleh saya nak turun dari pentas untuk bersama-sama dengan anda, tapi saya tak boleh. Kian dah faham kalau saya kata tak boleh, sebab itu bukan majlis saya. Saya kena ikut apa protokol yang telah mereka buat selagi mana ia tidak melawan perintah Allah. Saya minta maaf, saya sayu sangat hati kalau ada orang hulur tangan kat saya, tapi saya tak dapat nak sambut. Saya minta maaf sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay? Kan nanti Ustazah nangis macam mana sebab terbayang-bayang wajah-wajah makcik-makcik yang nak hulur tangan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi saya tak mampu untuk sambut. Okay, saya tak mampu. Saya teringat-ingatlah suasana itu, teringat-ingat. Okay, jadi terima kasih atas sokongan, atas doa-doa yang bersama-sama di Festival Sunnah dengan Ustazah. Saya terfikir kadang-kadang kalaulah diorang ni tak betulkan niat datang nak belajar, semata-mata nak dapat rebut syafaat Rasulullah dengan apa saja program yang baik-baik yang dicintai oleh Rasulullah, kita memang kecewa. Kecewa kalau kita nak jumpa seseorang tapi kita tak dapat jumpa dia berdepan, salam tangan, berdakapan, sedangkan orang lain dapat tu. Gangguan-gangguan daripada iblis. Buat penat je kau, sakit pinggang dari tadi tunggu, ingatkan kau boleh jumpa ke tak kan? Tu setan punya kerja. Tapi kalau kita betulkan niat, aku datang ni untuk mendengar butiran-butiran ilmu, kalau itu layak dipandang sebagai nasihat, maka kita insya Allah akan sentiasa bersemangat. Sebab datangnya kita ke situ bukan untuk kita didakap oleh satu-satu ikon yang kita suka, yang kita kejar contoh, tapi kita sedang mendambakan, mengejar redanya Allah dan mengejar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak rebutkan sangat supaya kita layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf ya siapa-siapa yang dekat Festival Sunnah di Kedah baru ni, saya minta maaf kalau saya tak dapat bersama-sama anda, menyantuni anda. Wallahi boleh tanya Kak Nazah, Mak Suzu Naiza, boleh tanya Jajam macam mana Ustazah.
terkenang-kenang dengan anda. Ustazah nak salam dengan diorang semua, tapi macam mana tak boleh lah macam tu, okay? Minta maaf. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kefli Zul dah daftar untuk Januari, okay? Bersama dengan beberapa, hampir satu bas lah daripada Johor. Sebab tu kemarin Ustazah buat kursus umrah di Johor. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kefli Zul bersembang dengan Ustaz. Kefli Zul tak cakap langsung, tak cakap, Ustaz, saya meminta tolong dikasihani. Tak pernah, tak. Sahabat tak pernah meminta, tak pernah. Dan saya percaya beliau juga terkejut dengan pengumuman itu, sebab dia tak pernah minta ditaja, tapi dia ada niat nak pergi. Dia ada niat nak pergi, dia dah daftar. Tapi dia hampir-hampir menarik diri kerana kekangan, ketidakmampuan untuk sampai ke sana. Mungkin duit saya tak cukup lah Ustaz untuk pergi pada bulan 1, so dia nak tarik diri. Tapi ketika itu hati Ustazah kata, tak payah tarik diri lagi. Walaupun seat bulan 1 tu direbut oleh ramai orang, jadi saya jangan tarik diri dulu. Doa je, niat je banyak-banyak. Sebab tu saya sangat percaya dengan kuasa doa. Tu nangis lagi nanti. Saya sangat percaya dengan kuasa doa. Saya sangat percaya bahawa dengan niat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan niat kita akan dapat buat. Pasti kita dapat berkat, pasti kita dapat rahmat bila kita betulkan niat. Niat, 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 niat. Subhanallah, tak tahu nak bagi tahu dengan semua orang, hati kita ni kena sentiasa niat yang baik-baik, niat. Datang perkara yang mendownkan. Anda faham tak? Cuba tengok Kamus Dewan. Apa mendownkan tu Ustazah? Datang perkara yang menyebabkan kita, malah dah aku nak niat, malah dah aku nak usaha. Terus niat lagi, niat lagi. Kenapa kita nak putus asa? Fasabrun Jamil kan ada memberi nasihat kepada kita saban hari. Subhanallah, dipendekkan cerita, ketika Ustazah membuat keputusan untuk menaikkan nama Kefli Zul di kalangan sahabat Latahzan. Saya percaya di kalangan anda juga ada follower tegar. Saya dah jumpa di mana-mana. Ustazah, acik duk ikut selalu Ustazah punya kuliah. Tapi acik tak reti nak tulis-tulis gitu. Ha, faham, ada yang di balik tabir tak pernah muncul di ruang-ruang komen. Allah akan membalasnya dengan kebaikan, menunaikan cita-cita yang anda telah niatkan. Subhanallah. Tapi macam Kefli Zul ni, sahabat-sahabat, bukan menggunakan duit tabung umrah amanah saham akhirat. Okay, Ustazah ada sumber-sumber yang insya Allah sebahagian besarnya adalah daripada sahabat Latahzan yang mengamanahkan kepada Ustazah. Ustazah, saya ada niat Ustazah, saya nak taja seorang pergi umrah, tapi saya tak cukup lah untuk semua ni. Okay, jadi saya bagi ke Ustazah banyak ni, pada pandailah Ustazah. So, saya yakin dengan Allah bila saya kata, Kefli Zul jangan tarik diri, nanti ada je lah rezeki. Saya terlalu yakin. Bila saya terlalu yakin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya intai di sana sini, saya nak bagi jadi juga. Maka ketika itu, Masya Allah, rezeki beliau ditaja ke Baitullah. Asbab mungkin, itulah niat, ikhlasnya hati, antara lelaki yang paling kita semua jadi saksi kan, sentiasa ada dalam majlis-majlis ilmu. Bahkan bukan majlis ilmu Ustazah saja, kita pun tak faham bila masa orang tempah baju kat dia siap ke tidak tu. Asyik berada dalam majlis ilmu, Masya Allah. Yang tak muncul dalam ruang komen pun anda pasti digembirakan Allah dengan caranya. Tabarakallah, Allahu Akbar. Allah tu maha baik sahabat, maha baik. Niat saja yang baik-baik, Allahu Akbar. Baiklah, kita nak mula dengan tajuk bertemu kecewa. Allahu Akbar, dah 1,000 lebih orang ke? Terima kasih yang bersama-sama. Semoga anda semua dilimpahi kasih sayang Allah, sebab berpagi-pagian dengan apa yang Allah suka. Jadi kita bersihkan hati kita ya sahabat. Kita tak ada cita-cita lain, tolonglah bercita-cita untuk mati dalam keadaan hati kita sedang berniat baik. Minda kita sedang berfikir baik. Seluruh anggota jasad kita sedang melakukan yang baik. Mata kita memandang yang baik. Telinga mendengar yang baik. Allah, takutnya kalau dah sampai sakarat, orang bisik kalimah Allah kat telinga kita pun kita tak boleh nak ikut. Kerana sudah dihijab pendengaran kita daripada yang baik-baik. Kita takut eh sahabat. Maka biasakan dengan kebaikan. Semoga nanti mati dalam kebaikan juga. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Siapa di muka bumi ini yang belum pernah berasa kecewa? Angkat tangan.
Saya Uzazah, umur saya dah 60 tahun, sekali pun saya tak pernah kecewa. Mohong. Nu nak habak ni, mohong. Ya Uzazah, tak pernah kecewa. Saya percaya, tetapi saya percaya juga Acik pernah kecewa, tapi Acik manusia hebat. Acik tak biarkan diri berputus asa. Terus bangkit, maka tidak ada istilah kecewa dalam hidup orang yang kuat semangat, yang cekal, yang tinggi sabar dan tawakalnya. Tak ada istilah kecewa. Jadi, apa yang ditulis oleh Alfiah Barakah dalam bab ini, dia macam nak mengajak kita untuk kembalikan diri kita sendiri. Pernah tak kita rasa kecewa? Manusia manakah yang tidak mengerti sebuah kecewa? Kita pasti pernah mengalaminya, kan sahabat? Pasti. Tinggal kita bercerita atau tak je kat orang. Tinggal kita tulis ke tidak sebagai status Facebook. Gitu kan. Bahkan berulang-ulang, ya, kita pernah kecewa. Kita tahu perasaan sakitnya, tetapi kita masih mengulangi kesalahan yang sama, membiarkan hati kita jatuh dalam jurang kecewa. Orang yang kecewa ni sakit, sahabat. Sakit. Kita tahu betapa perih lukanya. Kita berasa sukar mengubatinya. Kerana minda kita masih menetap di sana, di mana di transit kecewa itu. Cuba bayangkan kecewa ini adalah satu tempat transit persinggahan yang bukan untuk kita kekal berlama-lamaan di situ. Besok Ustazah akan ke utara, satu bas daripada KL lepas subuh bergerak. Mungkin akan singgah di satu R&R. Adakah mereka akan turunkan semua beg-beg daripada perut bas, cari tempat tidur tang mana, nak tidur di tepi longkang mana? Tak ada. Kita singgah R&R tu untuk mungkin basahkan tekak sikit, mungkin untuk kita buang air sikit. Lepas tu kita nampak pintu tandas terkopak. Ayuh, sekejap Pakcik Samad. Pakcik Samad tu dari babas kan ni? Kan sahabat-sahabat? Sekejap, pasal apa nak sekejap? Saya nak pergi bertukang betulkan pintu bilik ayak tu teruk berbenau lah. Pakcik Samad tinggal lah hang. Macam tu kan sahabat-sahabat? Pasal apa nak pergi bertukang pula, ramai lagi orang boleh buat. Kita ni transit je, kita nak teruskan perjalanan, banyak lagi ni kerja kita ni. Kan dia kata, oh ya pula nanti aku kena tinggal pula. Maka kita akan tinggalkan tempat transit itu. So, biasa saja dalam hidup ini kecewa, tapi matlamat kita bukan untuk selama-lamanya dalam kecewa. Faham ya maksud Ustazah? Ya, kita pernah kecewa. Kita pernah melalui kecewa. Kita sedang dalam kecewa. Tapi cepat-cepat tinggalkan sebab kita ada banyak lagi kerja lain yang kita sedang menuju kepada matlamat sebenar. Matlamat kita bukan untuk kecewa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak bergegas keluar dari lubang kecewa yang memenjarakan kita itu. Sepatutnya jangan biarkan diri kita terpenjara dalam lubuk kecewa itu. Jadi pilihan atas kita. Subhanallah, bila kita biarkan diri kita dalam kecewa, yang paling merajai adalah nafsu kita. Yang paling menguasai adalah bisikan-bisikan silaknatullah yang suka tengok manusia ini dalam keadaan berputus asa. Berputus asa, Allah dah pesan dalam Quran. Jangan sekali-kali berputus asa. Makna Allah larang keras untuk orang berputus asa. Berada dalam kecewa yang sentiasa. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang tulis disebabkan terlalu kecewalah saya berada dalam kemurungan. Jangan macam tu sahabatku yang jelita wajahnya. Okay, Ustazah kenal ni. Ustazah saja tak nak sebut nama. Yang terbaca tadi bacalah. Yang tak terbaca tak mengapa. Saya tak nak sahabat-sahabat Latazan menulis sesuatu yang negatif di ruang komen. Walaupun itu rasa anda, sebab saya tak nak hati kita dirajai oleh rasa-rasa kecewa itu. Saya percaya sekarang sudah tidak kecewa lagi. Teruskan sayangku kerana Allah. Teruskan mendengar yang baik-baik, mendengar nasihat yang baik-baik every day. Kalau dah every day still kecewa lagi, kalau sehari sekali dengar ilmu, tolong sehari berkali-kali. Kita buat apa pun kat telinga kita ilmu, please. Sebab kita mungkin tak kuat. Tapi Allah yang maha kuat tak pernah tinggalkan kita, sahabat-sahabat. So, kita mungkin tak cukup lagi usaha untuk menghindarkan diri kita daripada kecewa itu. Ustazah pernah kecewa ke? Mohong, tak pernah kecewa. Kena terpelanting handphone kau.
terkejut kan? Bohong tak pernah kecewa. Kan? Saya kecewa sampai ke tahap apa sahabat? Ya Allah, kata program start 9:30. Lepas tu dah datang 9:30, dia pi suruh duduk dulu. Kau 10 pagi pula dia start. Ha, contoh gitu kan. Bagi saya setengah jam saya. Macam-macam benda manfaat saya boleh buat. Saya kecewa. Saya kecewa. Tapi sahabat, takkan saya nak kecewa dengan saya moncong dekat orang. Saya masam muka dekat orang. Saya ban, aku takkan datang lagi dah masjid ni. Kau dah kenapa? Mereka mesti ada alasan dan sebab. Kan jadi setengah jam kamu yang kamu rasa macam buang masa, bukankah kamu mendengar perkara yang baik-baik juga? Okey sahabat-sahabat, saya ada banyak kerja, sahabat-sahabat tolong doakan eh. Saya sedang dalam juga didatangi manuskrip yang begitu tebal ini untuk next selepas kita fasa burung jamil. Ustazah akan berbicara Ustazah Zai dengan panjang lebar untuk bab husnuzan. Macam mana kita nak dapat hati yang bersangka baik? Subhanallah, indah. Kalimah fasa burung jamil ada dalam Quran. Kalimah husnuzan ada dalam Quran. So, kita nak ambil nasihat-nasihat daripada dalam Quran yang kita biasa baca. Tapi kita tak menjiwai, tak menghayati untuk kita bukukan supaya ia menjadi satu pakaian yang indah dalam hidup kita. Hari-hari kita berpakaian indah, sahabat-sahabat. Berpakaian indah. Kenapa kita berpakaian indah? Sebab kita dah ada dah pakaian-pakaian sabar. Kita dah ada dah pakaian husnuzan. Kita dah ada dah pakaian syukur. Untuk hari-hari membuatkan kita menjadi manusia yang hebat. Subhanallah. Bukan bermakna pakaian kita cantik, mahal, keluar rumah, kita melangkah dengan yakin. Tak. Tapi orang yang meneruskan kekecewaan dalam hidup dia, dia akan jadi manusia yang lemah. Nampak dia macam sukses. Orang kata, wow, hebatnya kau. Tapi hakikatnya, dia tidak merdeka jiwa. Dia tidak tenang. Kerana apa? Kerana dia melayan rasa kecewa, dia tak nak berpindah daripada transit kecewa tadi. Keputusan atas kita. Benar kita kecewa. Tapi sahabat-sahabat, ustazah kecewa dalam keadaan seperti tadi. Bila sampai dah tempat kita, jangan menjadikan kita ni orang yang berleka-leka, tunjukkan rasa kecewa. Dah. Allah Maha Kaya untuk kita berpaut semula kepada dia. Bantu aku ya Allah untuk memberikan yang terbaik pada diri dan kepada Allah. Allah, Allah. Ni pun saya tak baca namanya siapa. Saya pun rasa sedih, kecewa bila anak dah 2 bulan tak pernah jumpa langsung, tak tanya khabar. Ya Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton dirahmati Allah, saya faham sangat. Saya faham sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya faham sangat. Faham sangat. Allah, sedihnya hati seorang ibu ayah. Kan, yang menanti-nanti anaknya nak datang. Jumpa dia, tak jumpa sahabat-sahabat, jauh, perlu modal, tol, minyak, sebagainya. Tapi tak telefon pun. Hari-hari tengok telefon. Rosak ke telefon mak ni? Orang tak pandai telefon. Tak lama okey je. Kenapa tak pernah bunyi? Abang kau tak pernah telefon pun. Allah ya Karim. Bayangkan dia tak cakap, mak kecewa dengan abang kau. Mak tak cakap sahabat. Tapi hati mak, bohonglah kalau tak ada tulisan kecewa. Bohong. Semoga kuat ibu. Semoga kuat wahai ayah. Kan orang lain semuanya diuji. Walaupun tak sama dengan ujian yang kita lalui. Jangan kecewa. Kekal doakan kebaikan kepada anak yang pernah kita kandungkan dalam rahim kita yang mulia. Umat Nabi SAW bernyawa, bernafas dalam rahim seorang ibu. Anda mulia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus mengadu kepada Allah. Minta Allah lembutkan hati anak. Kan? Anak-anak yang buat mak ayah begitu, anda tak rasa lama pun. Berbahagia ke sana sini, takkan rasa lama. Tak lama je lagi kita akan menduduki tahta sang ibu dan ayah yang bakal, ini bukan doa, tapi yang bakal juga kecewa dengan sikap anak-anakmu. Percayalah, hari ini kita mengecewakan ibu dan ayah. 20 tahun akan datang, anak-anak kita bakal mengecewakan kita. Ini bukan doa. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang kita beri hari ini, itu yang kita akan dapat. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan. Semoga sahabat Latahzan, ibu-ibu yang sedang menunggu kepulangan anak-anak,
anak-anak telefon kita tanya khabar, anak-anak yang ada masalah tinggalkan kita. Kan semoga Allah lembutkan hati mereka, insyaAllah. Tak berlaku putus silaturahim. Jangan sebut di lisan aku tak halalkan air susu aku. Bukan air susu kita pun. Allah punya tumpang kat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau Allah tak nak bagi keluar, mu pakailah hormon apa pun takkan keluar. Kan Allah bagi kat kita. Kalau Allah nak tarik sekejap je. Okay, jangan pernah sebut mak takkan halal apa yang mak dah bagi kat engkau. Eh, jangan sombong sangat ibu ayah. Allah yang bagi kat kita. Dijadikan kita ni jambatan je untuk memberi makan kepada anak-anak kita pula. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya diberi kelembutan hati, ketenangan jiwa. No more kecewa-kecewa lagi. Okay, sahabat-sahabat Latahzan. Kita tahu betapa perih lukanya. Kita berasa sukar mengubatinya. Kerana minda kita masih menetap di sana. Tidak bergegas keluar dari lubang kecewa yang memenjarakan kita itu. Kita tidak mampu fokus kerana diri kita masih di sana. Terikat pada kecewa. Yes. Ustazah kecewa menunggu setengah jam, contoh. Sebab saya ada banyak lagi kerja lain. Tapi bila dah tiba kerja kita, sahabat, fokus. Takkanlah Ustazah tengah dah start ceramah pula. Saya kecewa, saya kecewa. Kan, sahabat Ustazah kan. Dia cakap apa? Ustazah, tadi saya nampak Ustazah macam kecewa. Tapi bila Ustazah dah ceramah, jadi macam kita orang semua macam semangatnya. Lepas tu nak buat macam mana lagi? Takkan Ustazah nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecewa. Diumumkan, saya kecewa. Kau cakap macam tu dekat bibing, kau akan mempengaruhi lisan dan hati kau lah. Jadi sahabat-sahabat yang dalam hati ni, kita betulkan cepat-cepat. Betulkan. Sangka baik ni sangat penting. Allah ya Karim, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tidak berani bangkit kerana takut kecewa lagi. Adakah? No, sahabat. Kita sahabat-sahabat Latahzan yang saling memberi kekuatan, saling mendoakan. Tak mau kecewa lagi. Cukup-cukuplah padam perkataan kecewa dalam diri kita, okey? Akhirnya, saya kan bila sebut macam ni, tolonglah padam perasaan kecewa tu. Saya macam terasa lebih 1,000 orang yang menonton ni, saya terasa macam kau cakap senang lah, kau tak rasa apa yang kau rasa. Contoh kan, mungkin ada orang nak cakap macam tu pada Ustazah. Tapi sebab dia tak nak jawab 10. Selagi sedih kalau kita cakap satu anak-anak jawab 10. Lawan cakap kita, betul? Allah Allah sahabat dirahmati Allah. Allahumma salam. Kan Zan Aizan? Pengumuman, saya sedang kecewa. Pengumuman, saya sedang kecewa. Dahlah penganjur suruh kau cakap satu jam. Kan? Habis-habis bangkit, pejam mata pula khusyuk. Pengumuman, Ustazah sedang kecewa. Pengumuman, pejam mata kan? Sekali kau buka mata, semua dah bangkit dah. Kau nak kecewa, kau kecewa lah seorang-seorang atas tu. Tak ada siapa nak layan kecewa kita, sahabat. Tak ada siapa, okey? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena kuat. Kita tak ada pilihan. Please lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak tahu lagi nak cakap macam mana. Betapa iblis tu berseronok, berdekah-dekah, bertepuk tangan, guling-guling, ketawa dengan, kalau anda nampak situasi ni, aku tengah kecewa ni, setan berguling-guling, seronok, bertepuk tangan, hembuh lagi, sila kecewa lagi, kan sahabat? Saya cukup pantang sahabat. Saya ni memang, cuma nak cakap saya memang sentiasa set dalam minda saya, engkau kena menang, kau jangan bagi setan menang dalam hidup engkau. Apa yang nak bagi setan menang? Kalau kau kecewa, setan memang menang. Sebab anda kena nampak macam ni. Allah tak bagi kita berputus asa. Quran kata, Nabi kata, Allah tak suka orang yang kecewa, orang yang berputus asa. Tapi rasa kecewa ni Allah bagi anugerah. Aku tak fahamlah Allah ni. Dia tak bagi kecewa tapi dia letak juga rasa kecewa dalam diri aku. Cubalah aku ni jadi manusia yang orang buat apa pun aku takkan rasa kecewa. Laki aku mati ke, anak aku mati ke, aku takkan rasa sedih. Itu bukan manusia yang ada akal. Kalau kita ada akal, memang Allah bagi rasa kecewa, rasa gembira, rasa sedih. Allah bagi, semua kita sama. Tapi luar biasanya kita berbanding manusia biasa, kita tahu kita sedang kecewa. Tetapi sahabat, kita tahu juga dalam hidup Ustazah pesan, jangan ada musuh. Sebab dalam hidup kita ni memang dah ada musuh yang berjanji di hadapan Allah, aku akan kacau hamba engkau ni sampai kiamat.
kecuali dia ikhlas beribadah kepada engkau. Subhanallah sahabat, iblis ni dah janji sign agreement depan Allah, dia akan kecewakan kita, ganggu kita, kacau kita sampai berjaya diheret ke neraka. No, aku tak akan ikut cakap setan. So bila Allah kata jangan kecewa, jangan putus asa, datang rasa kecewa atas beberapa perkara, aku faham ni perasaan manusia. Tapi aku nak dengar cakapnya Allah. Kuatkan aku ya Allah, biasalah. Ganti dengan bersangka baik sahabat. Kan pujuk hati sendiri, doa, zikir. Kan setan kata, "Yi, dia ni kan, aku baru nak kacau sebab dia kecewa tadi, dah terpelanting balik aku." Setan bila dia tahu kita kecewa, anda bayangkan dia datang, dia bisik dengan muka dia macam-macam. Hampa kan suka tengok hantu maklimah lah, hantu pocong lah, kan, hantu raya lah. Padahal hantu raya tak beraya pun, sahabat-sahabat di rahmat Allah. Kita yang beraya sampai sebulan, sekian dia maklumkan, okay? Jadi hantu ni datang, setan lah, tak adalah datang macam tu kan, tak adalah. Setan pujuk pula kita dah. Dia nak kita kecewa lagi. Duduklah dekat tempat transit kecewa tu, jangan move on, sahabat-sahabat di rahmat Allah. Kan? Amboi Zan Aizan, sudah-sudahlah tu. Kan? Dia kecewa tak dapat tengok anaknya bertanding berenang. Kan? Sahabat-sahabat. Suka gurau ni pagi-pagi. Ya. Zan Aizan wanita hebat, Masya Allah. Dia takkan kecewa-kecewa. Okay, so setan bisik. Kecewalah lagi, kecewa. Sebab tu kita yang kecewa, merajuk dengan anak, marah dengan jiran, moncong masam muka, tak reti dah. Saya dah terlupa cara nak senyum. Setan ni sahabat, ya Allah. Kuatnya semangat dia nak bagi kita terus dalam kecewa. Dia, saya kan letak diri saya macam mana . Oh setan, kau tengah seronok . Kau tengah berpesta . Kau tengok aku tengah kecewa ni, kau tengah berpesta . Kau pergi jemput semua kawan-kawan kau . Nak meraihkan kekecewaan aku dengan bosok ni, kau setan. Cakap macam tu lah sahabat. Kan? Kadang-kadang suami saya yang cakap dengan siapa tu? Tak ada apa kan? Kita nak bagi ceria diri kita ni sahabat-sahabat dalam hati Allah. Kan Shaniza SBM? Setan ni kan memang setan tau. Ha, gitu perkataan yang paling sesuai untuk setan. Setan kalau ada sekarang, oh kau ngumpat aku . Dia kata kan. Memang wajar untuk digumpati si setan itu . Sahabat-sahabat di rahmat Allah. Jadi, siapa nama panjang sangat ni? Syarifah Marhamah Syed. Ha, saya nak habiskan sebut nama diri dah sampai naik ke atas dah. Jadi setan ni sahabat-sahabat di rahmat Allah, bila dia tahu seorang hamba Allah kecewa, dia akan berbondong-bondong. Tadinya, prebet setan yang kacau kita. Tapi dia kata tak lut lagi ni. Dia panggil pula general. Eh, Tuan General, Messi ni kacau si tai lalat ni. Dia tengah kecewa ni. Tapi dia tengah cuba lawan. Dia tak nak kecewa berpanjangan. Aku kacau tak jadi ni. Dia zikrullah pula. Dia pujuk hati dia pula. Dia panggil si Tuan General pula. Bila Tuan General pangkat besar, sahabat-sahabat datang kacau kita dah. Dah jadi lalang dah. Gitu-gitu kan. Yelah betul lah, anak aku tak telefon tu. Memang anak yang kurang ajar lah kan kita. Padahal, cubalah kenang balik. Ya Allah, masa aku nak dapatkan dia dulu susah payah. 10 tahun menunggu baru dapat zuriat. Aku suapkan makanan pada dia. Aku tak menyayangi yang lain. Mungkin di situ ada silap aku, ya Allah. Aku dapat dia, aku tumpu segala hidup aku pada dia sampai aku lupakan kau, ya Allah. Aku tak bersyukur dalam doa aku dikabulkan dapat zuriat. Akhirnya aku lupakan kau, ya Allah. Mungkinkah ini sebagai pembersih dosa-dosa aku yang dulu, ya Allah. Aku redha. Ajarkan hati aku untuk kuat, ya Allah. Jangan sampai hati ini kecewa dengan anak sendiri, ya Allah. Doa yang baik-baik dengan ikhlas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah akan datangkan kebaikan dengan pelbagai cara. So, kita sedang berjuang melawan iblis. Maka jangan biarkan dia menang. Yang menang mesti kita. Yang tak teruskan kekecewaan, yang kekal dalam sabar, yang sentiasa tinggi tawakal. Ni sahabat-sahabat, hari-hari kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Berperang melawan silaknatullah iblis. Dia berjuang nak bawa kita masuk ke dalam neraka. Kita nak ikut ke tak? Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga. Please, tolonglah nampak dalam kepala kita ni, tiap hari setan memang suka nak bawa kita ke neraka. No. Bayangkan kita je yang kecewa, yang putus asa. Si iblis ni tak pernah kecewa, tak pernah putus asa.
Hari ini aku gagal nak bagi engkau kekal dalam kecewa. Fikiranmu lain pula sampai bengkak-bengkak kaki. Hi, besok kena engkau. Start sebelum subuh tadi dia dah ganggu kita dah. Engkau rasa dia ada kecewa. Dia sangat istiqamah. Kau tahu kan, kita je tak istiqamah. Kita je asyik istirahat. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, okey. Gurau-gurau juga. Tapi anda nampak ke apa yang Ustazah nak cuba cakap? Bukan bila Ustazah cakap, nampak setan tu anda kau. Yo, mukanya bertanduk. Gigi taring. Hampa ni suka sangat tengok cerita hantu. Itulah jadi macam tu. Nampak tu maksudnya tahu. Tahu, tahu. Ilmu memberitahu kita iblis ni tak pernah putus asa kacau aku supaya aku kekal dalam kecewa ni. Aku tak nak ikut iblis. Aku nak ikut Rasulullah. Patutnya Rasulullah tu lagi berhak untuk kecewa. Bayangkan berapa banyak orang ganggu dia, nak gagalkan perjuangan Islam dia. Tapi dia tak pernah kecewa. Dia tak pernah kecewa, bahkan terus bangkit sahabat. Kan, ya Allah, kita kalau baca sirah Rasulullah, hebatnya engkau ya Nabi Allah. Hebatnya engkau ya Habibullah. Aku ni nak ikut engkau masuk dalam syurga, tapi sikit-sikit kecewa, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit sentap. Macam mana ya Allah aku nak ikut engkau wahai Rasulullah? Ni kita bercakap dengan diri kita sendiri. Kalau kita sikit-sikit sentap, kecewa, tu perangai setan sahabat dirahmati Allah. Kita bukan setan, kita Muzayyanah Abdullah. Sebut nama kita masing-masing. Kita Sabariyah Safarin, Nurizan Ayub, Nahizatul Izan, Nur Alis. Allahu Akbar ya Karim. Lah Nur Hayati ni gelak sengit-sengit lah pula. Betul lah Ustazah cakap. Kan? Sebab nak ikut setan ke nak ikut Nabi Adam alaihimussalam yang akan berhimpun dengan para Nabi bersama penghulunya Rasulullah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk duduk dalam syurga Allah. Please. Allah tak bagi kita kecewa. So kita manusia no more kecewa. Allah tak suka. Aku hanya nak buat apa yang Allah suka. Syaitan lawannya suka tengok kita kecewa. Orang yang kecewa pasti akan dihimpun dalam neraka Allah. So buat apa aku nak ikut syaitan? Tekan wiz ke syurga. Wiz ke syurga itu hanya dengar cakap Allah. Wiz ke neraka, itulah sikit-sikit sentap, kecewa, dah malas, dah nak jumpa orang ni. Negatif je kat mulut ni. Syaitan sedang berjimba-jimba, seronok. Kau pahal tengah joget-joget tu setan? Sebab dia ikut cakap aku, dia ikut cakap aku. Hampa kalau cerita dengan anak-anak cuba macam ni. Anak bulat matu. Betul juga kan? Sebab anak ni nak nampak logik dia sahabat. Kita orang dewasa ni mungkin dah mula faham wahyu hadis Quran sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak-anak kita, ni Allah tak bagi kecewa. Blur je muka dia kan? Bagilah contoh-contoh macam tadi tu semangat. InsyaAllah anak kita walaupun kecil dia faham. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bagi perjuangan kita hari-hari, bukan kita yang putus asa, tapi setan yang putus asa. Aku baru nak kacau dia, bisik kejahatan, astaghfirullahalazim, dia kata kan. Setan tak katalah astaghfirullahalazim. Bila sekali kita astaghfirullahalazim, dia terpelanting. Bayangkan terpelanting dia tu, tiba-tiba kita sengih. Sengih puas sebab aku tak ikut cakap setan. Anak kita kata, mak ni asyik tersengih je. Mak tersengih sebab mak tengah nampak setan terpelanting. Ha, macam gitu sahabat. Jadi, kalau suami kita kata, al-mengongi dah bini aku ni sejak dengan fasa burung jamil ni. Subhanallah. Baik, gurau-gurau. Tapi, saya nak anda nampaklah sahabat. Kita ada cara untuk lawan setan. Allah dah tunjuk dah caranya. Kenapa kita tak nak buat? Pasal apa kita nak ikut je apa yang setan buat? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ketika kita terluka dan kecewa, kita sudah berasa gagal. Cubalah ingat betul-betul di titik mana kita mengalami kegagalan. Dalam langkah selanjutnya, kita sudah tahu semua yang dahulu pernah membuatkan kita terluka dan kecewa. Perjalanan yang selanjutnya, kita mampu menjaga langkah supaya tidak kembali mengalami kegagalan. Sahabat, kita dah berapa tahun kot Allah bagi pinjam usia di atas muka bumi Allah. Masih bernafas. Kita tahu dan kita melihat kehidupan orang lain pasal pegagal. Masya Allah, saya berjalan
bersembang dengan doktor yang saya kagumi, muda lagi, sahabat di airport sementara tunggu nak masuk dalam kapal. Pertama kali kenal, tapi subhanallah, dia kata, saya macam mimpi je ustazah datang rumah saya. Eh, apa hal pula? Kan saya kata, ya, macam dah lama kenal lah ustazah. Lepas tu, ustazah yang nak jumpa doktor. Ustazah yang nak jumpa doktor, tahu bukan doktor yang Q nak jumpa. Yulah ustazah, sebab tu saya rasa macam mimpi. Allahu Akbar, adalah penceritaan-penceritaan. Tapi saya nampak doktor muda ini kaya, berjaya. InsyaAllah selama-lamanya sahabat, mudah-mudahan bahagia sekeluarga. Sebab saya tahu mereka ini keduanya menyantuni orang tua. Kami sembang sekejap je tak lama mana sahabat. Tapi saya tahu rupa Al-Qisah, ya Allah. Kalau kita cerita bukan kebetulan-kebetulan-kebetulan, semua yang Allah takdirkan. Rupa-rupa kisah, dia masa kecil-kecil duduk dekat kejiranan ustazah ni. Ustazah duduk jalan A, dia menyewa rumah dekat jalan G. Allah, ustazah, mak saya dengan bapak saya berpisah, ustazah, tahun sekian-sekian. Bila berpisah, ustazah tahulah bapak saya duduk dekat tempat lain. Orang Kedah lah, bapak dia pergi duduk kat Kedah. Sahabat kampung dia balik kampung. Mak dia duduklah kat KL ni besarkan kami. Ustazah bayangkanlah nak beranak. Susah ustazah sewa rumah kat KL ni. Faham? Tapi saya tak boleh ustazah. Kerja pertama saya dah berazam dah. Saya share dengan kakak saya. Saya kena beli satu rumah. Penatlah berpindah rumah, berpindah rumah. Penatlah, kesian tengok mak kan. Tak ada rumah tetap. Kita mesti bahagiakan mak. Gembirakan mak. Allah, saya kalau dengar cerita orang kan, saya rasa macam cerita aku je. Macam itulah sahabat. Tapi dipendekkan ceritanya, walaupun berpisah mak ayahnya, dia tetap balik kampung jumpa ayah, hormati santuni ayah yang maknya dekat sini, dibelikan rumah, duduk dengan adik dia yang belum berumah tangga. Saya kata, doktor, percaya tak? Tak ada orang yang tidak bahagia bila memberi bahagia kepada orang tuanya. Tapi kita sanggup bahagia seorang-seorang? Sedangkan mak ayah kita sedang derita, sahabat. Anda tunggu satu celaka yang akan sampai kepada anda. Minta maaf, saya terpaksa luah. Terpaksa cakap semua ni. Walaupun ada sebahagian kita yang tak suka. Kita nak berjimba-jimba. Berbahagia-bahagia. Di saat orang berdipavali ini. Mercun di sana-sini. Contoh kan. Saya pun mahu begitu. Tapi bagaimana orang tua kita? Berapa hari cuti di Pavali? Oh, 4 hari, mak. 4 hari semua duduk dekat Pulau Langkawi. Contoh. Di mana orang tua kita, sahabat-sahabat? Telefon tak? Tanya tak khabar? Kita gembirakan tak mereka? Berapa lama mereka tu derita kerana nak membesarkan kita, menjaga diri kita, hati kita? Tapi bila tuanya mereka yang sangat sensitif dah kembali kepada budak-budak, kita tak jaga pun hati mereka. Kita share kat Facebook, kita bercuti holiday sana sini. Mak ayah kita rakan Facebook kita tu. Tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, pergi holiday. Patutlah tak telefon aku, tak ada line kot. Duduk dekat pulau jerjak, pulau terbuang. Kan? Contohlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah, jangan nangis. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Tapi orang yang dia nak bergembira, tapi dia teringat ibu ayahnya mungkin sedang derita. Nah, hari ni aku nak beri bahagia, gembira. Biarlah aku penat, sengsara, tak apa, aku nak beri bahagia. Anda tidak akan sia-sia. Wallahi, Ustazah Zaidah jumpa ramai sangat. Sebab saya geram bila saya tengok orang berjaya, nampak bahagia, kaya. Aku nak tahu rahsia dia ni. So ada kaedah lah macam mana kita nak belajar, ambil tips dia tu. Tak adalah ustaz, doktor, bagi tips nak kaya. Huallah, orang pemalas nak cerita. Sembang sahabat. Dalam sembang tu rupa-rupanya, aku nampak dah, dia orang yang memuliakan orang tua. Dia takkan rugi sahabat. Kita kadang, ya Allah, handphone aku rosak. Tapi mak aku ni tengah sakit ni, perlukan rawatan sekian. Kos dia 2,000 lebih. Tak apalah, aku pakai handphone buruk dululah, ya Allah. Tak jadi nak tukar handphone. Biar mak aku dulu. Mak aku dulu dapat kebaikan. Subhanallah sahabat. Anda yang mengutamakan orang tua, takkan rugi, takkan rugi, takkan rugi. Ya Rasulullah. Saya tak tahu lagi nak belah dada macam mana. So anda buat, anda yang akan dapat.
anda tak buat, anda yang akan penat. Penatnya bukan sekarang. Sahabat, nanti lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, apa yang anak kita buat kat kita pula? Percayalah. Tidak mahu kecewa. Jangan berharap terlalu tinggi. Jangan berharap kepada selain dia. Lepaskan. Bebaskan. Kita berhak menjalani hidup. Kita berhak menikmati bahagia. Jangan biarkan perasaan kecewa kita menang menguasai diri kita. Semakin kita sering kecewa, seharusnya semakin besar usaha kita mencari harapan baru dan semakin giat kita berikhtiar lagi. Giat berikhtiar lagi. Giat berikhtiar lagi. Semakin rasa kecewa, syaitan tengah nak start enjin ni nak kacau kita sebab dia tahu kita sedang kecewa. Maka kita semakin giat berikhtiar lagi, berdoa lagi, tendang lagi si iblis tu dengan doa dan zikrullah serta sangka baik kita kepada Allah. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Seandainya kita berasa kecewa, tabahkanlah hati. Kuatkan kaki kita terus melangkah ke hadapan. Teruskan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Katakan begini kepada hati kita. Ini teknik bercakap-cakap dengan diri sendiri. Teknik bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Wahai hati, tabahlah. Seberapa perit lukanya, seberapa sakit akhirnya, kita tidak boleh menyerah. Janganlah menggenggam putus asa. Tawakal. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hati, aku tahu tiada organ yang paling teguh selain kamu. Yang sedang menangis, namun tidak dirasakan. Yang sedang bersedih, namun tidak berlarutan. Kamu masih baik, bukan? Ini bercakap dengan hati sendiri. Seandainya sudah semakin baik, esok lusa aku akan mencari harapan yang baru lagi. Kamu masih sanggup bertarung dengan dunia yang kejam ini, bukan? Bercakap dengan hati ini. Kamu masih berada di pihak aku, bukan? Kamu masih percaya pada kekuasaan Allah, bukan? Ini slang-slang Indonesia. Tulisan Alfiah Barka meresap masuk ke dalam jantung hati kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bercakap dengan hati kita sendiri. Ini pentingnya muhasabah. Katakan seperti ini kepada tadi bercakap dengan hati. Kemudian bercakap dengan diri. Contohnya kaki kita. Wahai kaki, kuatkanlah langkahmu. Meskipun aku tahu kamu mula nampak keletihan. Walaupun aku menyedari kamu seakan-akan tidak sanggup lagi walau hanya berdiri. Betah lagi nak berjalan, nak berdiri pun tak boleh. Kerana terlalu banyak kekecewaan kita. Tapi kamu tahu yang kita belum sampai ke tempat yang selama ini kita mahu tuju. Apa matlamat kita sahabat? Syurga. Syurga. Kita belum sampai ke syurga itu. Maka kita kena teruskan, teruskan, teruskan perjuangan kita. Kita belum berada di tahap yang kita selalu berharap. Wahai kaki, kamu masih kuat melangkah. Menemani aku mengharungi kehidupan ini. Kamu masih mampu berjalan, bukan? Meskipun aku tidak tahu lagi di mana perlu memulakan langkah. Bertahanlah. Jangan lelah. Jangan goyah. Kamu pun tahu Tuhan sentiasa bersama kita. Ini pentingnya tahu. Tahu yakni ilmu. Bukan tempe. Hampa ni duk orang sebut tahu supaya hampa cari ilmu setiap hari. Kamu duk sebut tahu ke tempe, Ustazah? Hu Allah. Nampak lidi ni? Okay? Lidi mahai tau. Okay? Seandainya sudah terlanjur kecewa, jangan biarkan diri berputus asa. Kerana kasihnya melempah tidak terkira sehingga tiada alasan tidak bahagia. Kalau orang yang mendakwa saya tak bahagia, Ustazah, tak ada alasan untuk tak bahagia. Kita semua berhak bahagia. Tak ada alasan untuk tidak bahagia. Penentunya adalah kita dengan merebut redanya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pasti dengan reda Allah itu kita bahagia dengan mudah. Jangan berputus asa. Ketika kamu bersedih, jangan tawar hati.
Yakinlah cintanya abadi. Wah, gelak tu. Jadi jangan terus mengurung diri dan menyesali yang sudah terjadi. Jangan terus mengurung diri. Ada yang tadi kemurungan. Sahabat-sahabat. Ha, betul tu Siti Nurjannah. Tahu ilmu. Bukan tahu tempe. Ha, kan? Yakinlah cintanya abadi. Jadi, jangan terus mengurung diri dan menyesali yang sudah terjadi. Allah Allah ya Karim. Kadang-kadang, me pakat-pakat tulis kat media sosial kita. Kadang-kadang, tanda cinta Allah kepada seseorang itu adalah dia akan membiarkan hatinya hancur berkali-kali. Allah ya Karim, kalau ada kat saya kecewa Ustazah, saya sedih. Lepas anak satu, anak dua, anak tiga, saya kecewa Ustazah, suami saya pula. Saya sedih Ustazah, tak habis dalam hidup dia ni kamus hidup dia bila diselak sedih, kecewa, sedih, kecewa. Sahabat, jom kita baca ni. Kadang-kadang tanda cinta Allah kepada seseorang itu adalah dia, yakni Allah, akan membiarkan hati kita ni hancur berkali-kali sehingga dia berasa tiada lagi harapan di dunia ini, dan itu akan membuatkan dia mempunyai harapan hanya kepada Allah sahaja. Faham? Faham ya Allah, kenapa engkau bagi aku hancur berkali-kali sampai aku dah, dulu aku ingatkan suami aku boleh diharap, tak boleh harap rupanya. Aku ingat anak-anak aku yang 4 orang ni boleh diharap, tak boleh harap rupanya. Berkali-kali hati kita hancur. Tetapi sahabat-sahabat, itu rupanya kaedah yang Allah sedang hulurkan tali agar kita hanya berpaut, lalu Allah tarik tali itu mendekat kepadanya dan kita semakin hampir, semakin hampir, semakin hampir dengan Allah. Supaya kita tidak berharap dengan mana-mana makhluk hamba Allah. Tetapi Allah suruh kita terus, terus, terus sahabat untuk mendekat dan berharap hanya kepada Allah sampai ke tarikh mati tengok. Anak cucu kita keliling kita tapi dia pun tak boleh tolong kita daripada saat sakitnya menghadap sakarat. Saat itu hati yang betul-betul ingat Allah akan selamat. Akan hilang sedikit sakarat. Akan dimatikan husnul khatimah. Masuk ke liang lahat berehat daripada segala azab. Allah ya Karim. Semoga itulah kita nasihat siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Saya tutup. Tinggalkan dinding hijau putih. Semoga besok ada peluang untuk saya live FJ. Muka surat 109. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau selesa atas bas, maka atas bas lah besok saya ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Doakan rombongan 40 orang daripada KL. Bas akan berada di padang surau rumah saya. Akan terus sahabat-sahabat dirahmati Allah naik bas 40 orang. Gerak singgah makan tengah hari di rumah Pak Imam Sungai Yan. Kemudian terus gerak ziarah satu pondok madrasah yang terbakar di Yan. Kemudian terus check in hotel di Alusta. Terus bersiap untuk menghadiri daurah di Menara Alusta. 200 orang berkumpul besok. Sahabat-sahabat Latahzan, doakan kami. Kemudian kami balik tidur di hotel. Kemudian besok lepas sarapan pagi kita terus gerak dengan feri ke Langkawi. Doakan, kita tahu sekarang cuaca tak menentu. Tetapi kita telah mengatur mana yang ahli pakar-pakarnya mengatakan boleh teruskan Ustazah. So kita teruskan. Seandainya sehingga ke tarikh esok, wa na'uzubillah min zadik, ada sesuatu yang berlaku sehingga tak boleh meneruskan, itu juga bukan kerja dan urusan kita. Tapi semoga kita selamat sampai ke Langkawi. Ada 3 siri kuliah Ustazah di Langkawi. Salah satu surau yang kita akan pergi menyantuni mangsa-mangsa banjir di Langkawi. Wakil-wakil yang terjejas teruk lah insyaAllah. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, juga kita akan interview calon-calon tajaan umrah di Langkawi. Jarang-jarang kita buat. Kemudian banyaklah banyak-banyak programnya untuk 3 tempat kita ziarahi. Dan kita akan balik mudah-mudahan dengan selamat pada 25, 26, 27, 28. Hari apa? 28 hari bulan? Sampai lupa dah. Lepas tu 29 hari bulan, Ustazah di Masjid Asy-Syakirin Puchong.
30 ada program bersama Mubalighat Jaiz Selangor. Kemudian 31 ada dua masjid Al-Munawwarah dengan Al-Madaniyah. Kemudian satu hari bulan Ustazah di Musalla Aisyah Umi Aida punya program. Kemudian dua hari bulan ada satu lagi program. Tiga hari bulan November Ustazah bawa jemaah ke Baitullah. Bantu dengan doa, permudahkan dengan kesibukan ini. Fasa Burun Jamil takkan bercuti. InsyaAllah. Ya, walaupun Ustazah berada di mana, doakan, doakan, doakan supaya hati kita semakin diikat kuat dengan kalimah cinta semata-mata mengharapkan redanya Allah. Ampun maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa. Saya masih lagi takkan pinkan rehlah ibadah ziarah Aceh ni sebab tak sampai 24 jam Ustazah umumkan tempoh hari full 40 orang satu bas. Jadi sahabat, saya masih lagi pinkan sebab ramai yang merayu dan doakan hari ni atau esok Ustazah dapat keputusan sama ada flight seat boleh tambah atau tidak. Tetapi kita masih lagi mengumpul nama untuk 40 yang kedua. Kalau dapat tiket flight, so kita akan terbang dua bas. Kalau tak dapat tiket flight, Ustazah balik daripada lead yang Aceh grup pertama. Ustazah akan lead lagi Aceh grup kedua. InsyaAllah. Sebab Aceh bumi serambi Mekah. Terlalu banyak ibrah di sana. Hasil daripada Allah uji mereka dengan musibah. Munami pula dah. Tsunami. Okey. Cakap pun dah tersyasyul. Maka kena berhenti. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya nak berceramah di Club Golf. Kat mana? Rahsia. Sebab dia tertutup. Jadi Jaja akan teman Ustazah bawa nak belajar main golf pula kot. Ha, kan memang patah lah kayu golf tu kalau dikerjakan oleh Ustazah. Bye-bye. Assalamualaikum.